Ojong ulku eta naon ku bedi di pepehan. Gusti cekeng teh anak aing itu salatuluy Gusti. Tapi teu nanaon mah nya ajengan mah dikitu geuna. Nya di pepeh kitu. Mah bari nyolenangkeun sinyang. Eta sorban koneng ulah sasup ti lebet atuh geun iteun bodas ka meja bodas yeuh teh naon kitu ajeng. Eta ku digeweung-geweung teh ku bedia teh. Aduh Gusti cekeun teh anak aing itu tulul. Anak albajuna dikaluarkeun teh kabita sori. Gusti wah getih bae ngasih eta da ku bedia ku naon. Abdi mah ngasuh hati kah jeung umi yang di Sagana enak ku raisin mana tilu ngariung ngariung nya aing teh darek eubeuh cenah ge pi dua sasihun di ti sagana kana perang atos aya eta aya ilapat aya ilapat nya aing teh rek aing mah kieu siah cenah ge rek nyaritanya arek baroga di salaki pek aing tapi mal papanggih jeung aing cenah ge nya. Lamun arek itu pek aing mah. Like ini pek. Aing kapan ari cocok-cocok gana teh kun bamang cenah ge teu kilir oge geus sabaraha taun. Oh tah kitu puguh aing teh geus sumong kilir cenah jeung ngan suka mah mah da. Mulah teh jam 3 nya. Pangna kajeun anyeunana korban. Di mana kieu nagara. Kebijakan yang dibuat oleh penjajah Belanda tidak ada sedikit pun bijaksana di dalamnya. Semua orang pribumi di sini harus bayar pajak bumi. Bahkan para alim ulama dibatasi dalam melakukan kegiatannya. Jangan membuat keadaan tidak nyaman. Tidak nyaman bagi para penjilat dunia. Namun sangat amat nyaman bagi para pencari akhirat. Perbanyaklah istighfar. Ajeng Anuria tak usah mengikuti apa yang dilakukan oleh Kiai Mustafa. Justru penjilat seperti kamu yang membahayakan. Kamu harusnya bersyukur karena kamu masih bisa hidup dengan selamat. Mustafa itu ancaman besar bagi pemerintah Belanda. Eratkan persatuan. Jangan sampai tercerai-berai. Tunjukkan kepada mereka bahwa umat Islam bukan umat yang lemah. Perjuangan ini butuh pengorbanan. Dan salah satu pengorbanannya adalah Akang harus meninggalkan kalian. Mustafa! Kamu saya tahan! Kamu sudah menghasut orang-orang untuk melawan pemerintah Belanda. That is unacceptable! No. Jaga anak-anak kita. Dan selalu doakan Akang. Kita harus berontak. Karena kalian sudah menginjak-injak harkat dan derajat martabat bangsa Indonesia. Seharusnya saya yang bertanya kepada kalian. Kenapa kalian tidak pulang ke negara kalian? Apakah kalian terus mau diperangi sampai kalian mati di tanah ini? Cukup! Ini mustahil semua. Ini tidak mungkin kamu bisa melawan Belanda. Mana mungkin? Mana kehebatan yang kamu punya? Mana kekuatan yang kamu punya? Senjata saja kamu tidak punya. Allahu Akbar.
Saya dibebaskan oleh Jepang. Tapi tidak sedikit pun saya terima kasih kepada Jepang. Dan tidak sedikit pun saya harus menundukkan kepala saya kepada Jepang. Kerei! Kerei! Bangun! Ini perbuatan musyrik. Walaupun 1000 senjata dan 1000 peluru kalian tembakkan kepada saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Tuan-tuan harus segera membuat peraturan baru agar Kiai Haji Jenal Mustafa itu tidak melakukan pergerakan yang seenaknya, Tuan. Saat ini rakyat kita sedang menderita, merana, dinista, diperkosa. Sudah saatnya kita untuk melawan, untuk berontak. Saya akan berjihad fisabilillah untuk kalian semuanya. Kenapa bapak kamu ingkar tidak membayar upeti terhadap pemerintah Jepang? Hah? Penjajah Jepang itu harus kita usir dari tanah air kita, termasuk kalian, para pengkhianat bangsa. Cukup! Kalau mau ceramah, bukan di sini tempatnya. Ajengan Mustafa, Tuan. Ah, kamu teh, ajengan Mustafa lagi, Mustafa lagi. Hah? Apa kalian berdua ini gak bisa mengatasi? Hah? Alah, apa sih? Hah? Apa hebatnya itu ajengan Mustafa, apa? Dan tangkap kompete yang sudah menyiksa masyarakat kita. Bunuh dia! Jika ada salah seorang bangsa Nippon yang mati dibunuh di Indonesia atau di Sukamana, harus diganti oleh 1000 orang bangsa Indonesia. Baik. Kami akan menyerahkan diri ke Tasikmalaya dan mengembalikan semua senjata yang sudah kami rampas. Tapi 4 kepala Nippon ini harus kita tanam di Sukamana sebagai gantinya. Seorang pejuang harus membela yang hak. Dan kita semua rela mati untuk memperjuangkan agama Allah. Kita siap jihad fisabilillah untuk jalan Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bismillah, mashrum minallah, wa fathun qarib, wa bashiril mu'minin. Mashrum minallah, wa fathun qarib, wa bashiril mu'minin. Mashrum minallah, wa fathun qarib, wa bashiril mu'minin. Ya Allah, ya Rabb, ya Hayyu, ya Qayyum, برحمتك نستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Maafkan Akang. Jepang biadab. Urusanmu adalah kepada saya, bukan kepada istri-istri saya. Mereka itu tidak berdosa. Diam kau! Kamu yang diam! Sedikit saja kamu berani sakiti istri saya, saya bunuh kamu! Kalau kau tidak melepaskan pedang saya, maka istrimu akan kutembak! Omayeta jiwa, stani no, bete koe! Omae wa suwate! Duduk kau! Duduk! Kenapa kau suka melawan Jepang? Bersama kita perlu aja Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Anda, Ejin, jangan menangis. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan jalan hidup setiap manusia. Termasuk apa yang kita alami saat ini. Akang berpesan, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, insya Allah Allah akan terus bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sebentar lagi sudah waktunya ngaji. Nanti Umi marah. Abah mau kemana? Abah. Abah pasti pulang. Mau cepat sembuh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah adalah mati. Sesungguhnya mereka adalah tetap hidup di sisi Allah dan mendapatkan rezeki. Bahkan mereka penuh bahagia dengan keutamaan yang dianugerahkan Allah kepadanya.